Ya Tuhan, ya Tuhan Allah Israel, Engkau tentu mengerti keadaanku. Kiranya aku mendapat belas kasih-Mu hari ini. Dan kiranya aku beserta bangsaku mendapat kemenangan atas orang-orang yang tidak bersunat itu. Saul! Oh, Nabi Samuel, kenapa engkau lakukan itu? Kenapa engkau bakar sendiri di korban bakaran dan korban keselamatan kepada Tuhan? Engkau tidak mengindahkan perkataanku. Bukankah aku berkata bahwa Tuhan berfirman engkau harus menungguku terlebih dahulu untuk membakar korban itu. Baru setelah kita membakar korban, Tuhan akan berfirman tentang langkah apa yang harusnya engkau perbuat untuk mengalahkan orang-orang Filistin itu. Nabi Samuel, memang Tuhan Allah menyuruhku untuk menunggumu. Dan aku tahu engkaulah yang seharusnya membakar korban. Namun perbuatanku ini tidak tanpa alasan. Lihat, lihat keadaan kita. Pasukan Filistin sudah mengepung kita. Sebentar lagi kita akan dihabisi oleh orang-orang yang tidak bersunat itu. Dan kenapa aku masih harus menunggu? Aku membakar korban karena aku melihat rakyat tercerai-berai, meninggalkan medan pertempuran. Oh, Saul, Saul, perbuatanmu ini sungguh sangat tidak bijaksana. Engkau sama sekali tidak mendengar perkataan Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Engkau tidak mengindahkan perkataan Dia yang telah menjadikanmu raja atas Israel. Apa? Raja. Atau engkau lupa, akulah yang jadi raja atas Israel. Akulah yang memerintah atas bangsa ini. Akulah yang menentukan segalanya. Kenapa aku harus mengikuti perintahmu? Bukankah aku yang akan memerintah bangsa ini? Dan bukankah keturunankulah yang selamanya akan memerintah atas negeri ini? Dengar, Saul, dengar. Sebenarnya Tuhan Allah memang akan mengokohkan kerajaanmu. Namun karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Allahmu, maka hari ini kerajaanmu akan goyah. Dan Tuhan Allah semesta alam telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya untuk menggantikan kedudukanmu menjadi raja atas negeri ini. Setan dengan perkataanmu, tidak peduli dengan perkataan nabi itu. Prajurit, prajurit, prajuritnya tuli semua. Prajurit, prajurit, habisi bangsa Filistin, habisi bangsa itu. Ya Tuhanku, datang dengan segenap hati, sembahkan untuk jiwa roh ini, sebablah engkau berikan pada kami anugerah terindah di seluruh dunia.
Kawan-kawan semua, kawan-kawan penggembala domba semua, datanglah kemari. Mari kita memuji Tuhan bersama, sebab Tuhan adalah gunung batu dan perisai kita. Aku itu kalau mendengarkan suara dari teman kita Daud memuji Tuhan rasanya ayem banget. Ayem itu apa? Bahasa Indonesia kok ayem? Ayem itu bahasa Indonesianya ayam. Damai. Aku juga enggak tahu loh, saudaraku. Daud itu kalau memuji Tuhan kok pinter banget. Kakak-kakak semua, tidak perlu memuji aku. Sebab jika ada yang perlu dan layak dipuji adalah Tuhan semesta alam. Aku bisa menyanyi, aku bisa memainkan kecapi, itu karena anugerah dari Tuhan. Coba aku pengen sekali lagi diulang Daud. Tuhanlah, gimana tadi? Itu tadi musik apa toh, Bro? Itu tadi musik Jawa dikolaborasi dengan Bali. Tadi ne, ya musik Ketapang Gilimanuk. Ya, monggo. Ya, aku akan memuji Tuhan dan meneruskan pujianku ke bawah pohon sebelah sana, dan kalian berdua tetaplah di sini menjaga domba-dombamu. Oke, aku akan tetap di sini. Yang penting Tuhanlah. Ya, monggo. Tuhanlah gembala. Hati-hati ya, Kang. Ya, kamu juga hati-hati. Siap, yo. Pantas untuk dipuji. Shalom saudaraku Petrus Supetro. Shalom juga saudaraku Gayus Subagong. Kok aku dikasih nama Gayus lah? Lo Gayus itu nama Alkitab lo Gong, kamu kan gak tahu. Tahuku Gayus itu koruptor. Ya, senang sekali kita sekarang berada di Wisma Doa El Betel. Di Karang Pandan. Ya, Karang Pandan Tawang Mangu. Karang Pandan Tawang Mangu tidak kencang kok ketemu. Dengan siapa? Dengan Mas Matius Eksantoro. Ya, kita sekarang berada di sini. Kami sambil memperkenalkan, saya ucapkan dulu shalom kepada saudara-saudara semua. Apa kabar hari ini? Oh pasti. Nek jawabannya apa kabar luar biasa itu udah biasa, di gereja juga kayak gitu. Sekarang tak ajari kalau apa kabar menurut cara sanggar wayang Sang Pamarto. Nah, apa kabar hari ini jawabannya? Luar biasa, dahsyat, ora umum. Yang bukan dari Jawa enggak tahu ora umum itu apa. Ora umum itu artinya ya wis pokoke wis ngono kuwi.
Ya. Shalom saudara. Apa kabar hari ini? Aku kepengin ngetes yang cewek-cewek. Kamu itu kalau urusan cewek kok pertama. Aku kok shalom mbak-mbak. Suarane. Tadi ada yang kenalan aku di rumah makan, shalom mas itu. Cewek kok suarane gede.